Hai guys, kita pergi rumah mak 110. Ke rumah nenek momo 110. Okay, sebab kakak Masya nak interview. Okay, ataupun interview untuk assignment. Okay, assignment sekolah. Okay, kita tutup dulu. Senang je tajuk eh. Ya. Media sosial. Dan yang umur sedoanya. Umur sedoanya. Umur saya cerita apa? Hanya kakak. Kakak kan interview. Saya minta kerja dengan kakak. Kakak Syah. Kakak Masya. Hai Rena. Apa kakak Rena? Main game. Main game. Hai Mabel. Hai. Dari apa Mabel? Main game. Aku balon ni. Hi, welcome my friend. Welcome my friend. Malam penuh kan ya? Mas kok? Iya. Mari bare aku. Penuh ku. Di luar lah kakak. Di luar terang. Dalam. Nah, kakak Syah kak interview untuk assignment sekolah. Okay. Kita support lah guys. Okay, anak buah. Okay, untuk buat assignment. Panas tu, cuaca di luar hari ini panas terik guys. Okay, sekarang dalam pukul berapa sekarang? Okay, dalam pukul 10.40. Okay, dah nak pukul 11 lah. Okay, pukul 10.40. Okay, kita ada sesi interview dengan kakak. Kakak Masya. Yang menyambung sekolah di Unimas guys. Okay, menyambung sekolah di Unimas. Itu kakak. Itu kakak Syah. Ini kakak. Ini kakak Syah. Lagi di tekan tonton report demo. Kelir kau dia. Adalah aku lebih channel. Tak kan. Dia akan ditok. Ditok kali. Oh my god.
Selamat sejahtera Tuan, untuk pengetahuan Anda. Temuduga ini dijalankan bagi melengkapkan kajian penulisan tentang persepsi ibu bapa terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan remaja. Okey, so, saya akan mula soalan sekarang. Bolehkah Tuan ceritakan tentang latar belakang Anda? Siapakah nama Anda? Ya, nama saya Max Kulin Anak Agam. Nama saya Max Kulin Anak Agam. Berapakah umur Anda? Umur saya 40, kalau ikut tahun ini 42. Apakah pekerjaan Anda? Pekerjaan saya adalah boleh saya katakan membuat accounting service dan tax untuk company-company. Berapakah bilangan anak Anda? Bilangan anak saya adalah 4 orang. Berapakah umur anak Anda yang remaja? Umur anak saya yang remaja ada 2 orang, itu lelaki. Seorang bernama Jabril, yang kedua adalah Jirel. Jirel adalah yang tertua lah. Dan umur Jab 13 tahun, Jirel 16 tahun. Boleh ceritakan sedikit tentang anak anda. Apakah yang mereka gemar untuk lakukan jika ada masa terluang? Adakah mereka tidak boleh berpisah dengan telefon bimbit mereka? Ya, memang mereka sebenarnya memang tidak boleh terpisah daripada telefon. Dari kecil pun mereka tidak dapat pisah daripada telefon sebab sekarang banyak apps yang terdapat lebih-lebih lagi game. Di game ni lah yang menyebabkan mereka tidak boleh jauh daripada telefon. Jika Tuan dapat lihatlah, penggunaan media sosial dalam kalangan remaja pada zaman kini kan semakin meluas. Ya. Jadi, apakah pandangan anda tentang perkara ini dan mengapakah perkara ini berlaku? Penggunaan media sosial ni memang meluas sebab mengikut trending sekarang. Kalau kita tidak menggunakan media sosial, mungkin kita akan ketinggalan. Cumanya mungkin ada anak-anak ni terlupa kebaikan. Tapi walaupun ada banyak kebaikan, tetapi ada juga keburukan jikalau mereka lalai. Ya, betul. Jadi soalan saya seterusnya berkaitan dengan yang apa yang Tuan bagi tahu tadi, iaitu pandangan Tuan, apakah kebaikan dan keburukan penggunaan media sosial dalam kalangan remaja? Kebaikannya adalah yang pertama, kita lebih orang kata senang mencari kawan. Maksudnya kalau kawan-kawan yang lama, contohnya kita guna Facebook, contohnya salah satu platform yang paling famous ataupun paling orang gemari. Di mana-mana pun orang kan ada, pasti ada Facebook. Kalau tidak ada Facebook sekarang, mungkin ketinggalan. Jadi kebaikannya pertama, kita boleh berkenal dan mencari kawan yang ramai. Itu kebaikannya. Keduanya adalah untuk tujuan marketing. Marketing dari segi memperkenalkan produk kepada orang ataupun servis lah. Jadi yang lain-lainnya juga banyaklah. Contohnya bagi mereka yang ingin menjadi famous lah ataupun jadi mereka boleh menggunakan media sosial ni. Jadi consider promosi jugalah. Dan saya hanya bagi dua caranya untuk kebaikan dan keburukannya. Kalau kita lihat banyak kes-kes yang kita lihat di dalam media di kaca televisyen ataupun di YouTube sendiri, kita lihat mungkin mereka salah guna dari segi mengkritik orang, dan itu ataupun menggunakan media sosial sebagai mempromosikan produk-produk yang sebenarnya tidak di approve oleh Kementerian Kesihatan. Kalau kita lihat pelbagai produk, jadi inilah keburukannya juga. Jadi bagi kita sebagai orang matang, tetapi kalau mereka remaja ataupun kanak-kanak, mungkin mereka belum mengenali ataupun belum memahami contohnya produk-produk kesihatan. Jadi apabila mereka lihat promosi yang begitu wow ataupun menarik, jadi mereka terus tertarik dan beli. Tapi mereka tanpa menyemak dengan Kementerian Kesihatan. Itulah kelemahan dia. Dan mungkin ada yang lalai pun ada juga. Sebab kita, kalau kita lihat banyak orang di dunia ini, mereka kadang-kadang tidak membaca buku, tetapi mereka membaca Facebook lebih banyak, dan suka
orang kata mengambil hal orang lain, tapi kalau mengambil hal tentang kebajikan tidak apa, tetapi orang kata sibuk tentang hal orang. Nah, yeah. Nah, kalau sibuk tentang hal orang, okay, sehingga sendiri punya pun tidak peduli, contohlah anak ataupun kerja rumah mereka lah, contohnya kalau remaja, kalau mereka tidak belajar, sisik tengok Facebook, sisik Facebook. Okay, jadi ada produk baru nak beli, ada produk baru pun nak beli. Okay, tetapi tidak memikir kewangan dan sebagainya, jadi akan memudaratkan mereka lah. Inilah keburukan media sosial. Walaupun tapi walaupun ada keburukan, ada juga kebaikan. Ya. Yeah. Soalan seterusnya, adakah Tuan Rasala anak anda ambil tahu tentang perkara ini? Okay, sebenarnya anak-anak ataupun remaja ini bagi mereka, okay, mereka lebih suka, boleh saya katakan, mungkin mereka tahu, okay, tetapi dari segi tahu lebih banyak dari segi negatifnya lah, okay, tetapi dari segi positifnya, contohlah menggunakan media sosial ini sebagai untuk platform untuk mempromosikan barang, mungkin mereka pengetahuan itu mereka kurang, tapi mereka lebih fokus kepada melihat benda-benda yang pelik-pelik, benda-benda yang pelik-pelik, kita fahamlah berbagai benda yang pelik-pelik yang terdapat dalam media sosial, contohnya dalam YouTube, dalam Facebook, Instagram dan lain-lain lagi. Okay, tapi yang tiga ni memang famous lah. Okay. Yeah. Okay. Soalan yang terakhir lah, sebagai bapa lah, yeah, apakah harapan anda terhadap penggunaan media sosial ni dalam terutamanya dalam kalangan remaja? Okay, apa yang saya harapkan ibu bapa, okay, ataupun anak lah, okay, bagi anak-anak. Okay, jadi kalau boleh ibu bapa, okay, memantau, okay, memantau anak-anak, okay, dari segi penggunaan media sosial ini. Okay, contohnya kalau waktu belajar, kalau boleh, okay, jangan sesekali menyuruh anak-anak ni selalu, ataupun kalau boleh waktu time belajar, kalau boleh jangan bermain ataupun aktif di dalam media sosial, okay? Jadi supaya mereka lebih fokus dalam belajar. Jadi kalau boleh kontrol dari segi kepenggunaan tersebut ataupun telefon tersebut dalam masa sekian. Jadi mereka harus ada time frame tersendiri. Okay, kalau kita tidak memberi mereka time frame, okay, bila masa belajar, bila masa untuk mereka bersosial, okay, jadi kalau kita tidak kawal dari segi itu, jadi mungkin takut nanti mereka akan lalai. Okay, apabila lalai, mungkin pelajaran mereka terabai ataupun mereka boleh masuk di dalam kancah. Okay, kalau kita lihat banyak masalah sosial sekarang, okay, mungkin pergaulan yang bebas kalau kita lihat disebabkan ada media sosial yang bebas, jadi mereka mungkin boleh terjerumus di dalam pergaulan bebas tanpa kawalan ibu bapa. Inilah yang, tetapi bagi saya, okay, dari segi kebaikannya, okay, jangan, kita pun tidak boleh juga, ibu bapa pun tidak boleh juga katakan, oh tidak boleh anak pergi bersosial, pun tidak boleh. Okay, sebab sekarang, zaman sekarang anak-anak memang perlu bersosial, perlu berkenalan dengan orang. Okay, kalau orang kata berkurung saja di bilik, mungkin mereka akan menjadi boring dan stres. Okay, jadi kebaikannya adalah supaya mereka lebih eksplor lagi tentang teknologi, ataupun sebab di dalam media sosial ini pelbagai yang mereka post teknologi dan sebagainya. Yang penting mereka harus menilai, kalau boleh ibu bapa pun memantau sekali lah. Okay, jadi juga ada kebaikan dan keburukan, tapi kalau boleh kita ambil lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Okay, kalau ada keburukan pun sebagai pengajaran kita. Betul. Okay. Ya. Baiklah, sekian sahaja sesi tumbuh dekat kita. Terima kasih Tuan atas kerjasama Tuan, dan anda telah melengkapkan kerjaan kami ini. Okay, terima kasih. Malu kan nanti. Okay, Maggie. Inilah sisi temu duga saya dengan Kakak Syah, Kak Masya. Okay, mudah-mudahan Kakak Syah mendapat keputusan yang cemerlang lah dalam apa jua bidang yang beliau ambil. Di bidang apa Kakak sebenarnya?
strategic communication. Oh, strategic telecommunication. Yeah. Okay, okay. Tu jadi pengacara lah tu ialah. Loh, nulis kok. Pengacara lah, nulis lah. Ya. Yeah. Jadi pengarang lah. Oh, boleh lah. Boleh lah. Tapi aku ada pengarang. Ah, itulah Kak Syah. Ah, ini neighbor. Ah, jadi kok jadi kamera. Ah. Jadi kamera woman. Hai Rina, apa hari? Ya Pak. Jepang no. Oh ya, kalau lagi jadi, lagi jadi nano ya. Oke. Okay. Kira. Oh lagi, lagi jadi nano ya. Oke. Okay. Nah. Lagi kami dua. Dek, nano ya dek. Ya cubit. Oh lagi saya dek. Apa aku jawab? Itu moy. Cubit nono je. Nono deh. Apa? Jem cubit nono ya. Ah lagi. No nen nen. Bungo. Ada dah. Kakak lagi dah lagi. Lagi deh deh. Tapi lo aku. Allah ni pun dua. Dua lah. Dua. Ah, dah jalan. Dah kah? Dah. Dah on dah. Ah, dah on kah? Dah. Dah, okey lah. Okey. Selamat sejahtera puan. Untuk pengetahuan anda, temu dengar ini dilajalankan bagi melengkapkan kajian penulisan tentang persepsi ibu bapa tentang penggunaan media sosial dalam kalangan remaja. Mami. Okey. Bolehkah tuan puan ceritakan tentang latar belakang anda? Itu siapakah nama? Nama saya Joyce Ana Francis. Berapa umur anda? Jangan. Sekali lagi. Retake. Mebo. Aku pernah dulu. Tuh, dah. Oh, lah cuba mesti dia tahu. Ni pun semua. Kan. Okey. Salam sejahtera puan. Untuk pengetahuan anda, temu duga ini dijalankan bagi melengkapkan kajian penulisan tentang persepsi ibu bapa terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan remaja. Soalan yang pertama, bolehkah puan ceritakan tentang latar belakang anda, iaitu siapakah nama anda? Nama saya Joyce Ana Francis. Berumur 41 tahun. Apakah pekerjaan anda? Saya seorang suri rumah, tangga. Bilangan anda? Anak 4 orang. 2 orang remaja dan 2 orang kanak-kanak. Aku kejar terus. Kita baru start. Mama pergi. Lagi lu kepada soalan lo. Bilangan anak, anak umur, adakah umur anak? Nanti aku tanya lah, Mek. Oh. Kita senang lagi, aku rasa. Oh, iyalah. Mek, lu sebab aku mau saya. Oke, okay, satu, tiga, kan? Oke. Sekejap. Okay. Salam sejahtera, puan. Untuk pengetahuan anda, temu duga ini dijalankan bagi melengkapkan kajian penulisan tentang persepsi ibu bapa terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan remaja. Bolehkah puan ceritakan tentang latar belakang anda? Siapakah nama anda? Nama saya Joyce Francis. Berapakah umur? 41 tahun. Apakah pekerjaan anda? Saya seorang suri rumah tangga. Berapakah bilangan anak anda? 4 orang. Berapakah umur anak anda yang remaja? 16 tahun dan 13 tahun. Okey, boleh ceritakan sedikit tentang anak anda? Apakah mereka gemar untuk melakukan jika ada masa terluang? Adakah mereka tidak boleh berpisah dengan telefon bimbit anda mereka? Ya. Ya, jangan. Ya, jangan jawab aku. Apa? Boleh kau cakap apa saja juga. Ah, kita jawabkan. Ya, cakap. Ya, jelaskan. Ya. Tahu kalah. Okay. Soal baru kah?
Ijap, lagi ku cut lah. Lagi cut. Lagi cut. Amai, gua boleh gak cut? Ya, boleh cut. Jika Puan dapat lihat, penggunaan media sosial dalam kalangan remaja pada zaman kini sangat meluas. Apakah pandangan anda tentang perkara ini? Dan mengapakah perkara ini berlaku seperti ini? Apa yang ada dia kalau lagi lorokin? Pandangan masing-masing. Jalan kan kamu. Kenapa? Yalah pakai. Apa pandangan Be? Menjera loje main phone deh. Masuk dia ke dia. Dari segi pelajaran kah? Baca baru soalan. Ya. Nah, baca baru soalan. Penggunaan media sosial dalam kalangan jika Puan dapat lihat. Ya. Apakah pandangan anda tentang perkara ini dan mengapakah perkara ini berlaku seperti ini? Nanti kalau dari segi kebaikan mereka menggunakan untuk belajar atau mencari maklumat. Kalau dari segi keburukan main game ini kepada kau kedio. Betul? Boleh kak main game? Ya lo terlalu sibuk ngau game. Ketika mana kalau apa? Kupenanmu ketika uraikanmu. Mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh dengan game-game baru. Ya. Sampai leka. Kedek mana? Yalah, betul. Yalah sampai leka lo. Senang kena tipu. Senang. Tak kena dulu kedek. Yalah, leka lah. Sedang leka. Ya. Main game. Sampai masa makai pun. Maka ketika banyak pada ada pun BM lo campur ikan nyata sampai si mereka tidak sedar dengan masa. Mereka tidak sedar dengan masa. Okay. Soalan seterusnya, adakah anak anda tahu juga tentang perkara ini? Adakah mereka tahu yang mereka terlalu sibuk dengan telefon bimbit? Memang okeylah. Soalan terakhir, sebagai ibu bapa, apakah harapan anda terhadap penggunaan media sosial terutama dalam kalangan remaja? Harapan agar mereka dapat menggunakan media sosial dengan lebih baik. Baiklah, sekian sahaja sesi pembuka kita. Terima kasih Puan atas kerjasama anda melengkapkan kajian kami ini. Okey. Napa lagi kan untuk video aja. Lagi aku boleh tulis. Edit lah. Okey. Rada yang gila aku BM. Malu jauh empat lah. Terbayang. Enggak, lu tak deh. Lagi ke transnya. Ayolah. Okay, dah selesai dah guys. Thank you. Okay, bye. Terima kasih sama-sama kakak. Please lo, please. Please apa? Please share. Please share. Like. Like and subscribe. Bye. 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 Okay guys, thank you for watching. Okay, please share, like and comment. Bye.